mempertimbangkan kondisi perekonomian DIY sebagaimana kondisi Indonesia maupun dunia diperkirakan mengalami kontraksi dan beberapa penurunan kinerja ekonomi terkait dengan pandemi global COVID-19. Kondisi ini berpengaruh pada proyeksi beberapa indikator makroekonomi DIY. Laju pertumbuhan ekonomi DIY yang semula ditargetkan sebesar 5,99% menjadi 0,50% yang mempengaruhi daya beli masyarakat DIY sehingga berpengaruh pada penerimaan pendapatan asli daerah. Perubahan kebijakan belanja daerah dipengaruhi pandemi COVID-19 yang sangat mempengaruhi kondisi perekonomian nasional dan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini menjadi salah satu dasar pertimbangan perubahan kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2020, baik itu belanja tidak langsung maupun belanja langsung.